mendapatkan kesempatan memasak 32.000 nasi goreng ke relawan Jokowi Ma'ruf Amin yang datang ke pelantikan Pak Jokowi. Nah, cerita-cerita mewujudkan juga datang dari relawan Ma'ruf Amin. Wow, ini adalah cerita pedagang nasi goreng yang memasak nasi goreng hingga 32.000 porsi untuk relawan Jokowi Ma'ruf di Monas. Relawan Jokowi Ma'ruf Amin menyediakan 32.000 bungkus nasi goreng bagi setiap orang yang hadir di sekitar Monas dalam momentum pelantikan presiden dan wakil presiden siang ini, Minggu 20 Oktober. Nasi goreng itu langsung dimasak oleh 160 pedagang menggunakan gerobak mereka masing-masing di atas trotoar Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Abdul Rahman atau biasa dipanggil Jeko, salah seorang pedagang nasi goreng yang ada di lokasi itu, mengaku sangat bersyukur bisa meramaikan perayaan lantikan Jokowi Ma'ruf di lokasi itu. Pasalnya, selain ikut meramaikan kegiatan, ia juga mendapatkan rezeki lebih karena pesanan para relawan. Jadi, satu gerobak kan diminta bikin 200 porsi. Kalau biasa jarang bisa jual sampai 200 porsi. Jadi, saya bersyukurlah, walaupun cuma sekali selama 5 tahun, kata Abdul kepada Kompas.com. Abdul menyampaikan ia mendapat ajakan untuk ikut membagikan nasi goreng gratis itu sejak sepekan lalu. Namun kepastian tentang acara itu didapatnya dari panitia pada hari Sabtu. Para relawan menghargai satu porsi nasi goreng mereka Rp14.000 per porsinya. Jika dihitung, para pedagang nasi goreng akan mendapatkan Rp2.800.000 dari hasil menyediakan 200 nasi goreng tersebut. Meski waktu mepet, Abdul telah menyanggupi permintaan dari relawan tersebut. Begitu mendapat uang muka sebesar 1 juta, Abdul dan pedagang-pedagang nasi goreng lain langsung berbondong-bondong ke pasar untuk berbelanja keperluan memasak. Pas dapat duit kemarin, langsung ramai kayak lebaran, yang ke pasar cowok-cowok lagi, ujar Abdul sambil tertawa. Kartono, pedagang nasi goreng lain yang juga ikut dalam acara itu, menyatakan dirinya menghabiskan uang lebih banyak dari uang muka yang diberikan relawan. Kalau belanja kemarin keluar 1 juta lebih, telur ayam 10 kilo, ayam 5 ekor, terus buat bumbu ada kemiri, bawang-bawangan, udang rebon, cabai 1 kilo, ucap Kartono. Sepulang belanja di pasar, para pedagang nasi goreng langsung bekerja menyiapkan bahan makanan untuk besok hari. Abdul mengaku ia sampai tidak sempat tidur untuk menyiapkan bahan-bahan tersebut. Bikin kerupuk saja goreng 10 kilo. Sampai 2 jam, belum masak nasi 2 jam. Kalau yang punya 2 dandang besar bisa sekali masak. Kalau yang dandangnya kecil bisa 2-3 kali masak.